Dalam episod lepas, kami dah dapat tahu siapa yang jadi hantu di rumah tebia tu. Ingatkan si Adudu, tapi rupanya si Feng tu. Dia jealous dengan Boa Boy. Wuih, ada baru ni, ada baru. Handsomenya. Joel. Wah, bergaya. Tapi kalau Boa Boy ada, dia lagi bergaya. Betul lah. Mesti lagi hebat, kan? Haa, mesti lagi terbaik. Kalau tak pasal aku, dia tak bergaya macam sekarang. Aku tak percaya kau lagi hebat dari aku. Benda kecil pun nak jealous. Diserang Boa Boy dengan kuasa bayang. Tapi nasib baik Boa Boy dah semakin hebat. Dan akhirnya Feng lari semasa matahari dah nak terbenam. Mana dia pergi? Dia dah lari kot. Lari? Penakut kau, Feng! Penakut? Nasib baik matahari dah nak terbenam. Cipu dah. Ajak lawan tapi lari pula.